16 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1993, kita meninggalkan areal ini dengan sederet cerita dan segala kenangan yang teramat manis. Itulah masa SMA kita. 16 tahun yang lalu, kita sama menapaki jenjang demi jenjangnya. Dan kini, kita sama kembali ke nuansa SMA kita. Di tempat ini, segalanya tercurah. Segalanya membaur dan menjadi satu dalam kenangannya. Masa SMA yang tak pernah terlupa. Back to School, acara yang telah lama kita nantikan. Selain itu,
Il la suit, c'est ainsi, c'est inscrit, fait d'amour et de cris. Jadi 16 tahun dimulai dari ini. Oke, insya Allah.
ada baiknya mendukung Risa Awis kita buka yayasan. Mungkin untuk rule-nya bagaimana cara kita berhubung dana, mungkin satu dari pertemuan. Kedua dari ada nomor rekening ya. Rekening satu yayasan, kita bisa support ke sana. Terus kedua, kalau kita ngadakan pertemuan ini, kalau bisa kita ada semacam atraksi. Atraksi. Jadi atraksi untuk menghibur. Nah, teman-teman yang punya potensi untuk bisa menghibur teman-teman di sini, monggo silakan. Oke, okay. Mungkin Yito dia sebagai gitaris ya. Atau Berry mungkin dengan suara emasnya kan bisa menghibur kita semua. Oke. Okay. Ya, kemudian dari sekolah yang ada ini lagu pun langsung angkatan dulu no nggak acaranya sih kalau gue bilang lumayan ya tapi untuk next untuk ke depan kalau boleh sampai perlu kasih yang luar biasa jangan gini doang kasihan yang dari Papua datang dari Papua siapa gue yang dari Papua datang gitu kan terus apa nanti ya khususnya gue bukan panitia nih thank you ya lu udah pada ngebantuin walaupun mungkin ada setengah-setengah yang ngebantuin ya salah satu yang ini nih terus apa lagi gue ya nah lu udah ketemu jangan dibeda-bedain kan kita kan berteman itu kan untuk menginginkan silaturahmi. Gue gak belain ya, gue anak apa, dia anak apa. Lagian di belakang gue emang ibunya. Kita harus kompak ya, harus kompak dan kita harus udah, lama nama pak? Lama! Bego! Assalamualaikum, gue Erin, gue 93, anak bio loh. Gue seneng deh sama anak-anak ini pada ngumpul, walaupun belum banyak gitu loh. Tapi itu ada rasa keluargaan kita. Menurut peraturan-peraturan sekolah yang ada, kita harus merusari silaturahmi. Jadi sering-sering berkumpul lah. Oke? One again recall where she was.
Lama nih nggak beda nih. Baru ini nih beda nih. Lama sih. Oke, yang lain. Terbukti bahwa mereka masih saling berkomunikasi,
ini bisa berkumpul dengan sedemikian banyak ya, itu bukan hal yang mudah. Membutuhkan beberapa individu yang dengan kesibukannya masing-masing pasti ada karena ikatan-ikatan tertentu lah mereka bisa datang ke sini. Kemudian saya juga bangga mereka tali silaturahmi yang sudah ada itu tidak putus dengan dari masa yang sedemikian panjang. Saya kira itu. Kemudian juga saya komunitas 93 ini mereka adalah individu-individu yang sangat potensinya banyak. Saya mati terbukti dari hari ini juga mereka bisa hal ini tetap dijaga dengan intensitas yang lebih lagi, kemudian komunitasnya bisa lebih.